multi aset. Saya dengan pendekatan portofolio sih. Jadi paling baik memang kita semua investor retail itu investasi di portfolio konsep. Jadi investasi ada saham, ada obligasi, dan ada pasar uang. Ini bukan seperti obat generik yang mungkin dosisnya sama gitu ya setiap orang ya. 30-30, enggak. Tiap orang masing-masing kita beda-beda. Dan cara yang paling baik buat berinvestasi, selain kita investasi secara portofolio, kita juga bisa investasi secara bertahap. Dan itu yang mungkin paling paling penting. Dan saya pikir mungkin Bareksa juga salah satu yang dari awal juga sudah menyarankan kepada investor untuk investasi bertahap kan.